Assalamualaikum dan salam sejahtera. Visual cemas itu tular malam tadi selepas 5 penumpang sebuah kenderaan bacot 4 roda yang terjunam ke dalam sungai. Melihat kejadian itu, 3 orang awam nekat terjun ke dalam sungai Terengganu di Pulau Warisan Kuala Terengganu bagi menyelamatkan mangsa. 5 penumpang kenderaan selamat, namun seorang lelaki dikhuatiri lemas ketika cuba menyelamatkan mereka dalam kejadian mendebarkan jam 9.30 malam tadi. Difahamkan mangsa Abdul Bari Arsyad, 31 tahun dari Kampung Panji, Kuala Terengganu sedang memancing bersama seorang rakannya sebelum Mitsubishi Storm yang dipakai di kawasan berhampiran tiba-tiba menggelungsur dan terjunam ke dalam sungai ini. Selain Bari, 2 lagi lelaki turut terbabit menyelamatkan penumpang kenderaan berkenaan. Namun hanya kedua-dua lelaki tersebut selamat naik ke darat. Operasi mencari dan menyelamat dihentikan pada jam 1.30 awal pagi dan disambung semula pada jam 8 pagi ini. Sementara itu, Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu, Penguasa Bomba Mazimi Muhammad berkata, 3 lelaki lain yang menolong membantu mangsa yang terjunam berjaya naik semula ke darat, namun Abdul Bari dikhuatiri lemas. Pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 9.40 malam dan tumpuan kini mencari dan menyelamat mangsa Abdul Bari kiat dijalankan. So maknanya sekarang ni kita fokuskan kepada operasi mencari dan menyelamat satu mangsa, itu orang awam yang telah selamatkan mangsa dalam kenderaan tersebut. Jadi setakat ini kesukaran kita ialah arus pada muara tersebutlah. Setelah kita dapatkan maklumat daripada semua yang terlibat, maknanya kereta tu dia tersalah masuk gear. Yang kita dapat yang sumber yang dipercayai, kereta tersebut terjunam ke dalam sungai tersebut kerana adalah tersalah masuk gear. So maknanya dia bila dia tekan dia punya pedal minyak tu terus masuk ke dalam sungai. Secara mengundur. Pihaknya menggunakan kaedah selaman membabitkan 7 anggota PPDA bagi mencari dan menyelamat mangsa. Jentera dari Balai Bomba Kuala Terengganu dan Jalan Kota dikerahkan ke lokasi kejadian. Difahamkan jarak kenderaan tenggelam dan tebing sungai lebih kurang 30 meter. Tambahnya, sebelum kejadian, isteri pemilik pikap itu yang berusia 50-an mahu mengalihkan kenderaan itu tanpa menyedari ia berada dalam posisi gear mengundur sebelum menghidupkan enjin. Semua 5 mangsa yang selamat dikejarkan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk rawatan lanjut, termasuk 2 kanak-kanak berusia seawal 4 tahun. Dia kurang pasok kalau ikut dengan kawan dia tadi. Itu je lah. Lepas tu maknanya, okay, dia mengair sini, bila kejadian tu, dia terjun ramai lah dengan kawan-kawan dia sekali kan. Lepas tu kita dapat maklumat mungkin 9 lebih. Itu pun boleh yang call. Nanti tu mai sini. Dan inilah kejadian dia. Kita nak jumpa lagi.